sukses tendang Luna Maya. Syahrini berani lakukan hal ini ke Reno Barat. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Kehidupan rumah tangga dari pasangan Syahrini dengan Reno Barat memanglah selalu menjadi perhatian publik. Pasangan yang sudah menikah pada tahun 2019 lalu itu memang tidak cukup terbuka tentang bahtera rumah tangga mereka. Seperti yang kita ketahui, kisah cinta Syahrini dengan Reno memang cukup kontroversial, bahkan masih melekat dalam ingatan publik. Lantaran, Syahrini hingga saat ini masih dicap sebagai pagar makan tanaman atau disebut perebut kekasih teman dekatnya sendiri, Luna Maya. Luna maupun Reno telah menjalin hubungan selama 5 tahun, tapi sayangnya asmara mereka kandas begitu saja. Tak lama setelah putus dari Luna, Reno tengah kepergok dekat dengan Syahrini dan mereka diam-diam menikah di Tokyo, Jepang. Setelah sukses jadi istri konglomerat, bahkan Syahrini langsung berani pamer perlakuan Reno Barat kepadanya. Mereka berdua bahkan tak segan melakukan adegan romantis di depan publik. 2 tahun lebih membina rumah tangga bersama Reno Barat, Syahrini selalu menegaskan jika dirinya sangat bahagia. Ia juga sering membagikan momen bagaimana cara Reno memperlakukan dirinya. Berbeda dengan nasib dari Luna Maya yang tak diberi restu, ternyata Syahrini justru nampak begitu lengket dengan kedua orang tua Reno. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.